2 bulan nih Galaxy Mamut ini masih mecah ya, warnanya ajib banget tuh. Bikin pedes mata ini, baru 2 bulan udah mulai mecah ya. Kegiatan untuk yang ini Om. Koi Galaxy. Koi Galaxy. Wow, banyak banget ini kok. Berapa? Go. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita mau kemana ya? Ke Pondok Gede nih, ke teman dia peternak cupang aduan. Tapi setelah saya kesini, ternyata dia pindah ke jenis hias. Nah, kita mau samut. Penasaran nih kenapa kok pindah ke hias? Yuk kita lihat ke siapa. Stop ya. Stop. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Dengan Om siapa ini? Junias. Bang Om Junias. Ini manggilnya apa? Om apa Bang apa Bapak nih? Jun aja. Bang Jun ini dari Nuribi Channel nih, mau lihat kitanya dulu nih. Iya. Ini anakan ikan land apa ini Om? Ini Galaxy. Galaxy. Dengan, multi. Multicolor. Oh ya, Galaxy sama Multi ini usia berapa bulan nih Om? Ini 2 bulan. Usia 2 bulan. Nih Galaxy sama Multi ini masih mecah ya, warnanya ajib banget tuh. Bikin pedes mata ini baru 2 bulan udah mulai mecah ya. Kegiatan untuk yang ini Om. Koi Galaxy. Koi Galaxy. Wow, banyak banget ini kok. Berapa ekor nih Om? Saya juga kebetulan belum hitung ya. Iya. Wah, pokoknya adalah 200 lebih lah ya ini ya. Lebih nih. Buset, ini berapa lagi nih? Ini Nemo, ya. Nemo ini berapa bulan ini, Om? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Oke, yang ini enggak nih yang sama ini. Nemo juga. Oh, lebih sedikit. Ya. Total ada 4 lubukan. Dari Om Jun lah. Enaknya Om Jun aja manggilnya ya. Om Jun. Om Jun. Setahu saya itu Om Jun itu dulu main ikan aduan, ikan striker, atau tiba-tiba ke hias gitu. Kita boleh numpang dulu gak Om? Oke. Aduh, udah pegel nih perjalanan dari Cakung ke Pondok Gede ini. Cuma tempatnya begini ya. Iya, gak apa-apa Om, nah iya. Berantakan ini. Oh iya Om, tadi masalah yang tadi itu masalah tepatnya kenapa sampean jadi main ikan hias, yang dulunya setahu saya itu Om Jun itu main ikan cupang jenis fighter. Kenapa itu? Ya itu makanya saya lihat dari cupang hias itu prospeknya bagus ya buat perempuan ya. Iya. Saya lihat juga bentuknya unik-unik, warnanya variasi. Iya, bikin pedes mata gitu, tuh. Dan ini di untuk maaf nih Om kalau boleh tahu nih, ada nggak gara-gara profitnya apa nilai lebihnya ya, terserang aja nih Om buat untuk nambah-nambah istilahnya pemasukan si dompet lah tepatnya kali, walaupun itu ada nggak di cupang untuk hias? Oh, udah pasti lah, udah pasti Oke Om, Bang Jun, boleh nggak lihat ke galerinya ini? Galerinya itu sambil kalau boleh sih tanya-tanya rate harganya gitu ya. Oke Om. Lanjut ke kita ke galeri Om. Udah ya. Udah. Opening dulu. Ini opening langsung nih, rolling masih. B kancakan cene nyong, cene uman, ning dindi pokoknya aja lali subscribe. Subscribe and like share. Caranya harganya harus inbox apa japri kesampaian, apa harus chat dulu kesampaian untuk masalah harga. Iya, biasanya sih saya di sini cuma apa buka harga biasanya 50 ribu sampai ada 1 juta juga. Satu juta, oke. Wow, bor
50.000 sampai 1 juta, Bor. Tuh, poliman lagi, Om. Iya. Misalkan nih, Om, yang ini nih, Om, ini untuk gini, ini rate harga kisaran berapa ini, Om? Itu 100.000, Om. 100.000. Untuk Nemo Galaxy, Om. Ya, biangan itu. Biangan itu ses buat indukan ya. Ini Om, tuh ini nih. Red Dragon nih, Om. Ya, Red Dragon. Red Dragon. Kalau Red Dragon seperti ini kisaran harga berapa, Om? 70 biasanya sih. 70 ribuan ya, sampai 100 mungkin ya, Om. 100. 100.000 juga 100 untuk ini Red Dragon. Oh, Om, ini saat ini tempat apa ini, Om? Tempat pembesaran atau breeding, Om? Breedingnya di sini. Oh, breedingnya di sini pakai sistem pakai wadah styrofoam. Styrofoam. Saya mulai dari pemijahan pertama sampai dia apa? Bertelur. Saya di sini. Oh, di sini. Mulai umur 3 minggu saya baru pindahkan keluar. Oh, pindahin ke box kulkas yang tadi ya, ya, yang di teras itu. Om ada sosmednya mungkin, Om, atau Instagram atau Facebook ada, Om? Main Facebook, Instagram? Kalau Facebook saya kebetulan nggak jual ikan ya. Oh, Facebook pribadi. Facebook untuk pribadi aja. Facebook untuk ikan belum ada. Untuk Instagram? Instagram juga belum ada. Oh, berarti ke Bang si Bang Jut ini, yes. Bang Jut ini harus langsung ke WA kalau jadi, yeah. Untuk teman-teman subscriber semuanya yang pengen nambah-nambah koleksi nih di Bang Jun, ini bisa langsung japri ke beliau, bisa chat gitu. Nomornya berapa, Om? 0815-1585-4603. Oke, ulangi lagi, Om, berapa, Om? 0815-18 berapa ya? Ya, ntar ditulis di CV deh. Pokoknya ini alamannya mana sawah. Tadi, Om, diulangi lagi ya? Kampung Sawah Pondok Gede. Iya, RT 404 nomor 30 Jatimurni. Jatimurni. Oke, jadi ntar bisa yang pengen nambah-nambah koleksi apa silaturahmi ke Bang Jun bisa mampir ke nih halamannya tadi ada di deskripsi, kontak personnya di deskripsi. Terus yang jauh juga bisa online, ya online lain enggak, Om? Jangan pengiriman aja. Iya, biasanya saya juga ngirim-ngirim juga keluar. Itu transfernya itu lewat Redbird apa rekening pribadi sampean? Bisa Redbird, bisa. Redbird bisa, rekening pribadi bisa. Oke, tuh. Jadi amanah ya, Om. Tuh, ya. Bang Jun tuh tanaman koleksinya mantap, Om. Jadi gini, Om. Ya. Saya pengen tanya nih, Om, yang tadi tuh setahu saya Bang Jun ini pemain ikan jenis factor. Aduh. Ya. Iya, awalnya saya ini tuh di sana aja ntar. Kayak yang factor tadi tuh. Kenapa kok langsung ini? Oh. Ya saya lihat juga, Om. Apa sih jenis-jenis cupang hias ini kan banyak variasinya ya? Variasi. Iya, variasinya banyak kok. Saya jadi tertarik gitu kan. Oh, jadi pedes mata ya, bikin pedes mata nih, Bang. Terus harganya juga kan variasi tuh ya. Dari middle sampai tertinggi juga kan ada gitu kan. Wah. Ya, pokoknya ajib pokoknya dah tuh di profitnya buat ini iseng-iseng apa buat tambahan apa sebenarnya enggak? Buat awalnya sih iseng-iseng ya. Awalnya iseng-iseng. Iya. Cuma kopinya lumayan juga ya. Lumayan luar biasa nih. Berarti sekarang ikan cupang itu mulai ada ya buat tambah-tambah lebih lah ya istilahnya gitu. Yang oke, Om. Makasih atas waktunya. Semoga sukses buat Om Jun dan buat teman-teman nih subscribe. Salam satu air, salam suci banyu, tolak punah apalagi musnah percupangan Indonesia. Karena Anda diam saja di hari tua tidak ada gunanya. Terima kasih. Sama-sama. Belajar juga sih.
Udah jadi negara ya bang ya? Kan barang sama Tommy sekarang apa? Dari awal yang trotoar, sebenarnya formasinya sama Tommy. Kalau sih kan, kan tuh kenal juga. Karena tetangga sih. Bukain aja yang lupa ini apa caranya mau lelap ya berita-berita mati aku ya ini mau lelap ini dragon sama Cooper aja di pagi-pagi bukannya ngopi melari perairan sawah di pagi-pagi bukannya olahraga tidak ada gunanya manfaatkan waktumu dengan cerita penuhi hari-hari dengan bermakna di gorong-gorong jembatan di lembur-lembur bersawahan cari pakan-pakan hidup untuk pakan ikan cupang cari pakan-pakan hidup untuk pakan ikan cupang di derasnya di lumpur-lumpur persawahan cari pakan-pakan hidup untuk pakan ikan cupang.